Dalam syurga kalau kita nak jadi raja boleh ke? Neh. Ha, tak usah kata dalam dunia boleh. Nah, boleh dalam dunia nak jadi raja boleh? Jadi raja. Banyak raja. Raja Willy, raja roti canai, banyak raja benda pun nak jadi. Tidak kapos ni. Nah, ha, raja titik, raja maidang. Banyak raja. Raja hak paling mudah. Raja. Eh? Raja boleh? Raja sehari, ha. Pandai. Waktu paling mudah. Sehari jadi raja. Jangan lama. Nah, raja kok. Sebab apa dia panggil raja sehari? Sebab pada hari itu dia seperti raja. Makan orang ubah dia tak nak-nak dah. Baju orang wik pakai. Muka orang sobek. Muka orang bedok. Nah. Lagi sila lepas makan minum pula. Orang makan buah pula. Belah kek pula. Raja sehari. Raja itu. Nah, tempat tidur macam raja. Ubah dengan kelambu apa semua. Nah. Haa. Biar pinjam pun. Katil. Nah, biar baju sewa pun. Tapi macam raja itu. Selagi macam raja, raja ada khir. Dia ada khir tau. Ada kat khir. Cuma raja betul ada, ada mata dia ulu saja. Cabut tak ada. Yelek. Ulu saja. Tak apa. Macam raja. Dia panggil raja sehari. Nak? Haa. Itu raja sehari. Nah? Haa. Itu senang. Nak jadi raja atas dunia. Nak jadi raja terangnya payah sikit. Nak deraka ke raja mudah. Neh. Jadi dia tanya dalam dalam syurga boleh tak nak jadi raja? Dalam syurga tak usah tanya lah lain kali. Boleh berlaku benda-benda yang munasabah pada akal. Tak. Nak jadi raja boleh, nak jadi buih raja boleh dalam dalam syurga. Tak. Macam-macam orang pernah bertanya kepada Nabi SAW, boleh jumpa tak dengan anak bini? Orang ni tanya boleh jumpa tak dengan suami dia semula? Orang ni tanya boleh tak ada kuda tak dalam tak dalam syurga? Nabi kata semua ada disediakan oleh Allah. Tak ada belaka. Hak kaki mak rempit dalam syurga congek sama. Tak ada main lain dong. Pian. Tak ada terapik. Terapik congek kok. Tak. Dah mana tempat galau. Ha, kata tak ada. Kan tak ada benda yang tak ada. Ada belaka. Nah, ha, takut kita tak daini nak main motor. Sebab apa benda? Sebab orang puang lawa-lawa. Ha, dalam surga. Nah, takut tak daini motor sikap. Orang berakhir maidang. Ada maidang dalam surga? Maidang apa? Hapau, hapau. Makan 15 kali makan. Tutup. Makan. Ha, kaki dang. Orang berakhir candak-candak apa dalam surga? Ha, tak. Dah segala kehendaknya. Nah. Hai su yasyak ni mana sekira-kira benda yang kita nak. Tapi molek eh. Nak, ha, katakan candak pergi tepi laut dalam surga, candak. Tapi sekali naik, 400 kilo seekor. Nak, besar pebek 17 kaki. Nak, ha, naik tu puak bulan-buluk selalu sutung. Jadi masuk sedap selalu. Dalam surga. Nak, ha, tak. Mana apa yang kita bayang dalam hati ni, nawak belaka. Semua lebih indah. Nah, ha, cuma kita takut bimbang-bimbang dok dan cara hak lain. Pasal apa Tuhan sediakan orang yang paling komang sepanas sekali dalam syurga iaitulah 70 orang bidadari. Awek 70 orang, 70 lapis pakai baju napok labu betih kok belah luar. Tumik kaca. Tak mata macam buah muti, macam butir mutiara berkilau-kilau. Kita mata belah gitu pun berbuannya dah. Dah. Tak usah kata kamu. Ya, takut tak dang nak main dang dah, tak dang candak dah. Dah. Padahal kerja awet gitu dah makan tak kena untuk bila. Macam tok bila duk kerja awet apa bila. Tang tak ni pula kepo 16 orang kepo. Eh, tok imang atau imang kepo orang puan. Tak ada hal dah. Dah. Sebab tu Tuhan beri kekuatan 100 ekor kuda, satu riwayat 70 ekor kuda kekuatan kita seorang. Sekarang kalau kita main tarik tali dengan kuda, kita 5 orang capok terik di kuda. Nak, ha, gagah kuda. Nak, lepas tu panggil horse power. Dalam hadis lama dah sebut horse power. Orang putih baru ceh ni baru. Nak, zaman Dambler buat baru tu big horse power. Nak, 1905. Barulah dalam 103 tahun baru. Nabi sebut ha, horse power 1400 tahun lebih. Allah beri 70 atau 100 kuasa kuda bagi seorang lelaki dalam syurga. Sebab dia dapat menjimok dengan gagah semua bidadari isteri dia. Orang tengok. Dah kita leni berapa kuda? Leni balang setengah kuasa kuda leni. Jauh sungguh setengah kuasa kuda kita. Itu yang ada erok.
Tak, pada bini seorang duk tertang tak buat. Tak baru bini seorang berani nak bini pak. Neh. Ha. Neh, ada belaka rasa susah, ada belaka. Ada belaka, tak rasa susah. Orang berani main ayam, ayam main. Naik ayam tu, naik ayam. Mana tahu nak kata tu. Nah, orang berani ikan-ikan. Tak, dia berenang dengan pelawa hong dia. Ada belaka tak rasa bimbang. Tetapi semua lebih cantik. Kalau orang minat buruk titik, buruk titik dia kalau mengeluarkan lagu, dia sampai keluar mani. Ada lah ni. Tah dunia. Nak, abi kuat lenggok tu. Kol-koloh, kol-koloh. Mana minyak buruk titik. Nak, ha. Buruk titik mandi dia tak mandi ke? Pagi dia ambil buruk titik. Fuh, mandi. Dia kerok muka ni. Macam kau mini. Tuang buruk titik. Nak, atas dunia, atas akhirat, lebih pada tu. Sebab dalil, laki-laki kata, saya berani main kuda. Ada dok dalam syurga ni. Kau ni kalau tak ada kuda ni, saya dok dok best lah. Nabi kata saya bimbang, ada kuda, kuda tapi ada sayap boleh terbang ke sana. Lebih lagi lah. Nak, ha, waktu kita kata bila buruk titik, bila dia mengeluarkan suara, maka tidur kita 100 tahun. Terlampau merdu. Nak, haa.